Sandra, mantan lo yang dulu? Iya, gua males banget. Lo bayangin aja, kalau lihat mukanya Sandra, sebel sama gua. Sahabatnya sendiri dipacarin. Sorry, punya pelanggan. Lo kepo banget sih mau lihat. Udah, pokoknya slowly man, don't be afraid. Gua akan bantu lo supaya lo bisa deket lagi sama Sandra, right? Oke. Udah siang kok, si Gina kok belum datang ya? Gina kan ke Singapura. Dia mau check up, emang lo gak tahu ya? Singapura? Kok gue gak dikasih tahu? Ya gue gak tahu deh, terus lo nanya gue gitu. Ya bener loh. Ya iya dong. Gina ada, Bi? Iya, Den. Wah, Non Gina udah berangkat, Den. Den Abdi sih telat. Udah lama? Dari pagi, Den. Wah. Yaudah, Bi. Makasih ya, Bi. Sayang, kenapa kamu aneh sih? Kayak ada yang ditutup-tutupin sama kamu. Kamu tahu kan, apapun dan bagaimanapun kondisi kamu, aku tetap sayang sama kamu. Dan aku punya keputusan bulat. Kalau aku akan mencintai kamu dan menikahi kamu. Gina Fabriana, maukah kau membuat aku menjadi laki-laki bahagia dengan menjadi istri aku? Hai Gina. Hai. How are you today? Good. I am Dr. Chang. I'll be your doctor. Are you ready for the procedure today? Please help her. Gue bingung sama Gina. Belakangan ini, Gina kok kayak ada yang aneh. Kayak ada disembunyiin gitu. Maksud lo apaan?
Di, lo lihat nih, mintanya aneh-aneh. Lo lihat, sini, lo baca. Suruh telepon Sandra. Mati enggak? Boleh saja, Me. Ingat, demi Gina. Iya, waktu gua cuma 14 hari. So what? Urang telepon Sandra sekarang. Ya, tapi gua harus mulai dari mana? Sedangkan gua sama Sandra tuh tidak pernah berhubungan lagi. Terus? Ya, gua enggak bisa. Bisa? Enggak. Mana handphone-nya sini? Bisa kan? Duh. Jadi gimana dong solusinya nih? Ah, lu kan mantannya Sandra. Tahu dong rumahnya dia di mana? Go ahead, samperin aja. Lu gila ya? Gila? Gua enggak gila, men. No choice. Ya. Bener kata lu sih. Gua akan melakukan untuk mendapatkan Gina. I get it. Gitu dong. Udah, ganggu gua kerja aja lo. Hai San. Sakit. Itu untuk urusan kita di masa lalu. Iya San. Aku tahu aku salah. Baru tahu sekarang? Kemana aja kamu sama ini? Ya aku selama ini selama ini ya mikirin kamu. Aku takut mau kesini. Tapi setelah aku putus sama Gina. Gina lagi. Lu sebut aja terus sama Gina. Enggak. Gua benci sama enggak, dia. Enggak. Dengerin dulu. Aku serius. Udah putus sama Gina. Terus? Bodo amat. San! Dengerin dulu, San. Aku berharap kita bisa mulai dari awal lagi, San. San, aku minta maaf, San! Gak demi Gina, gue malas banget berurusan sama Sandra. Udah deh, gak usah pakai Sandra-Sandraan ya. Kan aku cuma minta kalau minta maaf sama Sandra. Cuma itu aja kok. Udah kamu lakuin belum? Ya udah. Terus dimaafin? Boro-boro dimaafin. Yang ada, aku ditampar sama dia. Ya udahlah, kamu sabar aja ya. Mendingan kamu ingat aja, Di. Kalau kita berdua kan pernah nyakitin dia. Lagian aku juga kan yang ngerebut kamu dari Sandra. Ya lagian sih, kamu tuh ada-ada aja. Aku suruh baikan sama Sandra. Gak apa-apa lah. Kan demi kebaikan kita juga kan. Di, kamu janji ya. Mau gimana pun juga kamu harus tetap deketin Sandra. Gin, gimana kesehatan kamu? Aku udah segeran sih sekarang. Iya, aku cuma ngantuk aja. Ya udah sekarang kamu istirahat biar cepet sembuh, oke? Okay? Bye bye. Bye. Kita makan malam yuk. Ayo. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktuku enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu,
semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu Lan. Sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjadi kalau kita bisa jalan kayak gini lagi. Jadi sebenarnya maksud kamu itu apa sih, Di? Kenapa kamu tiba-tiba nyariin aku? San. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku sudah memilih Gina. Dan sekarang aku merasa bersalah sama kamu. Bahkan sebelum kamu datang ke rumahku, aku kemarin cuma gak siap aja. Takut kejadian kayak dulu ke wawah. Maaf ya, Di. Aku udah jutek sama kamu. Gak apa-apa. Jadi, kamu udah maafin aku? Ya iyalah. Cewek mana yang udah dikasih bunga tapi tetap gak maafin? Makasih ya. Sorry. Aku punya pelanggan. Lo kepo banget sih, mau udah liat. Oh iya. Sama-sama. Mau naik? Dorong aku ya. Iya. Sama-sama. Pegangan. Pegangan ya. Oke.
Halo, Gin. Hai. Kamu udah terima foto? Bunga kesukaan kamu. Udah, aku udah lihat. Makasih ya. Iya. Gimana hasil pemeriksaan kamu? Dokter bilang sih udah membaik kok. Oh ya, gimana tuh soal Sandra? Kamu udah bilang sama dia kita udah putus kan? Ya. Sandra udah maafin aku. Dan aku udah bilang sama dia kalau aku udah putus sama kamu. Ya, pokoknya semua perintah dari kamu itu udah aku jalanin. Jadi, kamu bisa nerima aku kan? Belum bisa, Di. Sekarang aku pengen kamu tembak dia. Gina. Kenapa aku harus tembak? Ya gak mungkin lah. Sedangkan aku udah jalan sama dia. Aku udah dimaafin dia. Terus apa lagi? Ya aku masih ada ngeganjel aja di hati, Di. Aku tuh curiga dia tuh masih cinta ya sama kamu. Gin. Aku tuh sayang sama kamu, Gin. Bukan sama Sandra. Terus aku harus buktiin apa lagi, Gin? Kamu tembak dia, Di. Gina. Kamu gak bisa mengukur cinta aku ke kamu dengan lagat kamu yang aneh itu. Ya aku sih gak mau tahu ya. Pokoknya yang pasti waktu kamu tuh sebentar lagi. Nanti aku telepon lagi ya. Lagian aku pengen tahu progres kamu sama Sandra. Gina. Ku tak tahu apa bisa ku bertahan bersamamu, tapi ku tahu satu hal. Aku tuh cinta sama kamu, Gin. Kenapa aku dipersulit sih? Memang tak mudah memilikimu. Ya Allah. Ini akan menjadi momen yang paling sulit. Nembak orang, namun gue gak cinta. Yang telah kita jalani, semuatlah terkir. Tapi gue bakal lakuin demi Gina. Gue harus bisa. Di hatimu.